Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kekuatan sehat walafiat. Kelas pinten, Dek? SD pundi? Pinten, Beb? Niki merine. Merine pinten jumlahe? Enten 100. Geriane sebelah pun tidak. Geriane sebelah pun tidak. Beriki poner beriki. Oh, poner wetan. Oke, hari ini kita akan melihat kisah dari seorang anak yang sedang kangen bebek, yaitu seorang anak hasil dari wawancara kita tadi. Itu kita mewawancarai, bisa kita dengarkan ya. Anak ini adalah anak kelas 4 SD, lebih tepatnya SD Kunir di Kabupaten Purworejo. Kemudian namanya adalah Subhan, yang bertempat tinggal di Pedukuhan Kunir Wetan. Itu yang jauh kelihatan, terjauh. Kita melihat anak ini secara tidak sengaja sedang sepedaan, sedang duduk. Kemudian melihat dari jauh seperti anak sedang mencari-cari apa. Kemudian setelah kita perhatikan, oh ternyata anak itu sedang mengembalakan bebek, atau istilahnya kalau dari orang sini nyebutnya angon bebek. Melihat seorang anak sekecil ini usia kelas 4 SD, hati saya merasa wah, terenyuh dan luar biasa. Anak zaman sekarang mempunyai tanggung jawab seperti itu, amanah diberi tanggung jawab oleh orang tuanya, sehingga menjadi anak yang ini pantang menyerah. Sudah diajari latihan bagaimana susahnya orang mencari uang. Susu, Dek. Mbok ngelak. Sami-sami. Leangon ngantos jam pinten? Leangon ngantos jam pinten? Jam rolas. Mulainya jam pinten? Jam 6:30. Nek sekolah sing angen bapak napa sinten? Bapak. Tinggal deh. Enggak ketinggal. Merupakan inspirasi tersendiri, luar biasa lah. Setelah saya tanya-tanya, itu jumlahnya anaknya saya bisa ngitung saking banyaknya. Ini kebetulan bebek tapi yang masih kecil. Nyebutnya apa ya? Ya apa namanya? Meri gitu. Oke, kita dekati anak tersebut. Nanti kita akan bahas lagi. Satu ketinggal belakang. Oke. Nggak ada airnya, mutan apa-apa, Dek.
Oke, ono bekasan ya. Semangat ya, Mas. Bapaknya namanya siapa? Amat. Rumahnya situ. Bapaknya namanya Amatron. Rumah bapaknya sana. Rumahnya Bonir Wetan. Di Wetan apa Kulon? Bonir Wetan sebelah lor kidul. Wetan Kulon. Oh, Kilen. Sudah lama di situ. Dari lahir kamu di sini. Namamu siapa? Siapa? Subha. Oke, semoga apa yang kita saksikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau anak-anak yang melihat hari ini. Ini suatu contoh inspirasi yang super luar biasa. Tanggung jawab seorang anak. Adikmu berapa? Apa namanya, membantu kerja orang tuanya. Angon bebek. Semangat ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arafatul. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.